Okay, so ni sebab roommate aku tidur, kadang tukar bilik kan, so that aku kena buat video secara senyap-senyap sahaja. Lepas tu time ni aku macam teringat something, macam eh apa benda aku teringat, oh, macam tu. Lepas tu aku pun teringat, rupanya tripod tu aku lupa ambil. Lepas tu aku ambil tripod, aku masukkan dalam beg. Semua benda aku buat senyap je. Semula lalunya aku kalau pagi-pagi bangun pagi-pagi, aku buka lagu dengan lagu aku. Tapi bila aku dah ada roommate, bila dah ada roommate ni, dia macam semua benda kena buat senyap. Bangun awal pun tak boleh terlalu bising. Dahlah jenis manusia hyper ni, tak reti nak duduk diam. Sekali kena duduk diam. Oh, aku lupa nak beritahu, sebenarnya aku pergi Penang ni and makanan breakfast. So here we go. Kita ada sebelum kita pergi Penang, di sini ni lah. Lepas tu ni geng-geng yang pergi. Janganlah. Lepas tu kita dah sampai dekat highway. Highway apa? Kita dah sampai dekat jambatan eh. Terus-terus jambatan eh. Dah nak masuk kawasan jambatan. Lepas tu tengok kita dah ada dekat atas jambatan Penang. Semua dah excited. By the way, tak lengkap sebab ada lagi 2 orang tak ikut. Kita orang sampai Penang, kita orang terserah pergi makan nasi kandar di awal pagi, pukul 10 pagi, sebab kita orang plan macam tengah hari, tapi kita orang sampai awal pula. Okay, ni kita orang makan dekat kedai mama nasi kandar Melayu Kelia. Okay, by the way, akan ada satu kejutan yang kita orang pun terkejut sebenarnya kenapa pakcik ni datang. Okay, assalamualaikum, kedai makanan nasi kandar lain. Jeng. Aku sendiri pun terkejut kenapa dia ni datang sini. Terima kasih macam Elite. Tengok, dia pun kedok. Ini produk untuk lain kira. Samsung, produk Elite ni. Satu Malaysia, satu lain kira. Ini pula pina sama lain kira. Lain kira. Astaga, best of the game is over. Good but please come again lain kira. Macam saya, selamat jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum, Penang Arif. The show is over. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum, terima kasih. Lakan. Line clear. Terima kasih. Selamat. Betul okey. Kita dah makan habis. Okay, our second stop is Armenian Street. So ni kita orang dah sampai. And aku agak malu kat situ sebab aku malu nak bercakap. Yeah, aku macam lagi still lagi introvert mood. Panas gila. Yes, siap pergi kipas ni. Belum, panas gila. Ya, our third stop is mall. Aku tak tahu mall ni apa sebab sebelum kita nak pergi Airbnb, so kita terpaksa pergi mall dulu sebab nak tunggu pukul 3. Sebab diorang sebenarnya dah tak tahan nak pergi toilet sebab berlari-lari. Volume down. Yay, finally the favorite place, Decathlon. So this is my second time be here. So aku beli baju new, terus aku padankan dia dengan jersey. So yeah, sebab tu aku beli. Walaupun harga dia RM39. Sekarang kat dalam H&M. Aku tu besar gila daripada depan tadi. Fit lelaki, lepas tu budak-budak, sekarang perempuan. Terus bawah ni, ada lagi ni H&M.
kata Nek, tapi macam asal besar kan? Kau lho. Okay, ni kita orang dah keluar daripada mall and kita orang on the way nak pergi Airbnb. Okay, so here, 2 days, 1 night. Apa lah? Korang berapa helai? Dua. Satu merat. Berapa helai? Macam oh, tiga. Dua. Memang dia orang berebut malam nanti ladasnya semua tidur kat luar. Ya Allah, dah habis gelap lagi seram aku. Ini macam dah dulu bertahun-tahun dengan lemari-mari bagai. Okay, kita orang berehat hanya dah 1.5 jam. Solat-solat semua bagai. Lepas tu kita orang keluar balik pergi adalah apa saya sekarang apa-apa? Sebenarnya betul. Biru-biru. Cantik nak mampus weh, dia rasa macam duduk kat Bali je tu. Dia macam dia punya seni-seni dia lawa. Okay, sebabkan hujan so kita orang terpaksa masuk dekat bahagian indoor. Okay, our next stop is Penang Hills.
aku dah tak tahu berapa stop dah kita orang dah stop ni. So yeah, ni last stop lah kita kali. It's night movie time. Yang lawaknya aku tak sampai setengah pun lagi aku dah lena. Let's go check out. Macam biasa Penang tak cukup tempat nak parking. So kita parking jauh-jauh, kena pergi makan, jalan kaki. Haa, gitu lah Penang. Yes, our second stop for day 2, Six Sense. Our third stop Chu Jetty, dekat je dengan tempat tadi. So jalan kaki je. Pantang Pantang apa dia tadi? Janganlah aku risau ah. Takut ah. Dia tak tengok YouTube kau. Kalau kau terjerat aku tak nak sampai kau. Dia tak cakap ni. Kalau kau terjerat aku lebih baik guys. Aku happy lah dapat bilik kau. Jom, jom. Aku happy duduk bilik orang. Ni idea tu. Nampak rasa kan? Depan Chu Jetty tu ada Big Chu. So kita minum Big Chu. Tak tahulah, second day ni banyak pula tempat kita orang stop. So kita orang dekat P66. Lepas tu after this kita orang bandar hunting. Our second last stop sebelum keluar daripada Penang.
sekarang kita on the way nak pergi makan pesembor. Kita nak makan pesembok sebab mulai kosong kan? Sebelum balik kita kena solat dululah. Sebelum balik UTP kita makan dulu, kenyangkan perut dulu. Kita kat suri sana. Tarilah tangan ni.